Itu kita kena cegah awal. Itu tindakan kerajaan sekarang ini. Dia tak nak anak murid di sekolah-sekolah diajar dengan fahaman-fahaman fanatik, jumud. Nak sokong Palestin boleh. Tapi sifat peperangan tu jangan diajar kepada budak-budak. Ceritakan saja tentang sejarah perjuangan itu. Apa sebenarnya berlaku di Palestin? Bukan perbalahan kaum, bukan perbalahan agama di Palestin itu. Kalau perbelahan agama, patutnya Islam saja yang kena. Tapi di Palestin, Kristian pun kena. Orang Kristian berada yang mati. Masjid diserang, dibom. Gereja pun ada dibom. Bermakna di situ adalah isu kemanusiaan yang lebih. Kerana orang tamak nakkan kawasan. Dia tak peduli kawasan tu ada orang Islam ke, ada orang Kristian ke kat situ. Aku tak peduli. Aku tembak semua. Yang penting aku nak. Ini yang berlaku. Yang ini kita kena ajar dengan budak sekolah supaya mereka saling menghormati di antara agama dan juga kaum. Jadikan peristiwa di Palestin supaya bagi tahu budak-budak. Engkau orang ni Melayu, kau kena baik dengan orang Cina. Kau kena baik dengan orang India sebab negara ini milik kita bersama. Ini kita kena gunakan isu Palestin, ajar budak-budak yang ini. Bukan kau bagi dia senjata. Dan kau tak bagi penerangan pun. Kau bagi senjata, nampak? Dia pun tengok dalam YouTube, kat TV, berperang berlaku. Oh, Islam. Islam lawan bukan Islam. Nanti dia dengarkan kawan dia yang bukan Islam kat sekolah. Dia akan bergaduh. Islam tak ajar macam tu. Zaman Nabi berdepan dengan tentang kafir. Perang ni apabila kita diserang. Agama kita diserang. Kita diancam. Barulah jatuh wajib berperang. Selagi itu, selagi tak berlaku itu, bukan pilihan. Perang bukan pilihan pertama dalam Islam. Sebab itu ada perundingan. Di zaman Nabi berlaku perundingan dengan orang kafir, perjanjian Hudaybiyah. Antara orang, umat Islam di zaman Nabi bersama dengan orang kafir di Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi memikirkan, kalau boleh berunding-berunding lah. Selama ni berperang. Orang Islam nak pergi Mekah tak boleh. Disekat di tengah jalan. Maka berlaku pertempuran. Tapi ada pilihan untuk nak berunding. Asalkan matlamat kita tercapai, maka Nabi pilih berunding. Walaupun terpaksa mengalah sikit-sikit, bertolak ansur. Kalau kita belajar perjanjian Hudaibiyah, banyak yang Nabi tolak ansur dalam perjanjian itu. Yang kadang-kadang sahabat pun tak bersetuju. Sahabat kata, kenapa kita kena mengalah banyak? Kan, dengan orang kafir ni. Tapi Nabi kata, matlamat kita lebih besar daripada itu. Dalam perjanjian tu ada tulis, Muhammad Rasulullah. Kan, orang kafir tak setuju. Dia kata, buang, delete. Ha. Buang Muhammad Rasulullah tu. Sebab saya tak tiraf kamu. Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Saya bukan Islam, saya tak tiraf. Maka Nabi buang. Sahabat tanya, ini dah. Tak payah Nabi Muhammad pun nak kena buang. Kalau berlaku kat Malaysia ni, oh puan-puan ni marahlah. Oh, menghina Islam. Ini kafir harbi. Sebab menghina Nabi kalau berlaku kat Malaysia waktu itu. Kan? Tapi Nabi sendiri suruh padam. Sebab Nabi kata apa? Memang patut dia suruh padam, tak apalah pasal dia bukan Islam. Kalau dia percaya saya ini kekasih Allah, kalau dia percaya saya ini Rasulullah, tak adalah dia jadi kafir. Sebab itu Nabi kata padam, tak apa. Betul langsung. Dalam perjanjian, dalam perdamaian. Perbincangan dengan kafir. Asalkan apa matlamat kita yang lebih besar. Umat Islam boleh pergi ke Mekah dengan baik, dengan aman dan tanpa diganggu. Itu. Bukan peperangan yang menjadi pilihan pertama. Kebijaksanaan kita. Ini kita pantang berlaku sikit nak berperang, nak berperang, nak berperang. Anak-anak baru lahir, baru nak belajar ABC pun kita dah ajar, dah pegang senjata. Kalau anak-anak diberikan penerangan dalam Islam, kan, maka negara kita aman lah. Tapi kalau anak-anak kita ajar dengan sifat melampau, ini masalah. Sebab itulah pendekatan PMX kita memperkenalkan hadis 40 Imam Nawawi itu, dia ajar di sekolah-sekolah kepada orang Islam. Sebab kalau kita tengok dalam hadis 40 itu banyak lebih kepada saling hormat menghormati sesama Islam, saling hormat menghormati bersama dengan bukan Islam, adab, akhlak. Sebab PMX nak generasi yang akan datang, generasi yang tua-tua macam Haji Hadi ni tak ada dah. Tunggu dia keluar lah, tunggu dia out kan. Generasi tua-tua tak ada kata apa dah. Ya, walaun-walaun yang dah beku otak dia tu kan. Tak boleh buat apa dah tu. Tak boleh ubat dah tu. Ha, tak boleh ubat dah. Dia berada dalam kejumudan sepanjang hidup dia. Kan? Tak boleh buat apa. Cuma nak selamatkan adalah generasi-generasi baru ni.
supaya mereka tahu nak hormat orang lain, supaya mereka tahu bahawa kepala bapa hang itu bukan satu pujian, itu satu benda yang amat dicela. Ya, sebab dalam Islam ni usahkan nak mencarut, menggelarkan sahabat dengan gelaran yang buruk pun tak boleh, Nabi tak bagi. Ya, usahkan mencarut, menggelar dia kan, ha, dengan perkataan yang buruk yang dia tak suka pun tak boleh. Apatah lagi kita nak mengkapi harbikan orang, ya, sesenang-senang hati, sesuka hati kita. Menggelarkan pun dengan satu gelaran yang dia tak suka, tak boleh. Itu dia peristiwa mana sahabat, ya, mana memanggil Bilal orang kulit hitam, kan? Ha, kita pun tahu sahabat Nabi Bilal bin Rabah ini adalah orang Badui yang berkulit hitam, memang hitam sungguh, ya. Ha. Sahabat panggil dia kulit hitam, Nabi tegur. Walaupun benda itu betul, ya betul, memang hitam pun. Tetapi Nabi kata ada adab. Ini yang berlaku kat Palembang. Dia pergi kafe. Kamu kafe. Betul dia kafe. Saya panggil dia kafe, dia mari kafe pun. Bukan itu dalam Islam, bukan itu cara dia. Saya panggil dia kafe. Kenapa kamu panggil kafe? Memang dia kafe pun. Bukan itu. Adab kita. Memang dia kafe, tapi adab. Nak jaga hati perasaan orang. Macam kita lah, kita ada kawan kita yang bukan Islam. Jumpa dia, oi, oi, kafe. Ini. Kau rasa dia tak rasa apa ke? Terasa. Walaupun memang dia kafe, dan dia tahu dia sendiri pun memang kafe, tapi bila orang panggil dia kafe, dia akan terasa. Macam kita lah, tak payah kafe lah. Kita pergi pasar mana-mana kan, jumpa orang. Tiba-tiba seorang Cina panggil kita, oi Melayu, Melayu. Oi Melayu. Apa perasaan kita? Memang kita Melayu pun. Apakah kita tak terasa hati? Ataupun terasa tercabar? Seorang Cina panggil kita tengah jalan, oi Melayu, Melayu, pergi sini. Kita rasa tercabar. Sepatutnya tak perlu tercabar sebab memang kita Melayu pun. Tetapi kita rasa, eh kenapa panggil macam tu? Kalau kita tak suka orang panggil kita macam tu, jangan kita panggil orang lain macam tu. Itu yang Nabi ajar. Bukan boleh berhujah dengan kata, oh, memang dia kafir pun. Macam mana? Tak boleh. Adab. Kamu parti Islam. Kamu patutnya mengajar orang tentang adab dan akhlak. Kamu selalu sebut, ulama itu pewaris Nabi. Akhlak Nabi apa dia? Akhlak Nabi Al-Quran. Kalau kamu pewaris Nabi, kamu kena tunjuklah apa yang Nabi ajar tentang adab. Ini sedap. Cakap. Dia pergi kafir. Kerajaan najis. Oh, najis terus. Banduan. Sedap. Melabel orang. Datang mulut daripada apa? Daripada orang berserban, orang berjubah, janggut panjang. Yang hari-hari baca Al-Quran, hari-hari mengajar kitab. Kalau datang daripada mulut walaun-walaun di bawah. Ya? Datang daripada mulut apple masam ke. Ya? Datang daripada mulut ikan buntal tu ke. Kan? Ha, tak ada masalah. Kan? Kita boleh kata dia jahil. Masalahnya datang ini daripada mulut orang yang mengajar kitab hari-hari. Yang dipanggil Tuan Guru. Yang dikatakan bermimpi jumpa Nabi berkali-kali ini. Jumpa Nabi berkali-kali. Tapi akhlak dia bawa bertentangan sama sekali dengan Nabi. Sebab apa? Sebab kita memperjuangkan Islam kaedah-kaedah yang tak betul. Sebab itu tidak ada keberkatan. Tak berkat dalam perjuangan. Bukan semakin lama semakin ramai orang bersama kita, semakin lama semakin menjauhi diri. Bukan semakin lama orang bukan Islam menghormati kita, orang bukan Islam semakin tidak menghormati kita. Sebab apa? Sebab akhlak yang kita tunjukkan. Apatah lagi ditunjuk oleh orang yang dikatakan ustaz yang ada madrasah pondok dia sendiri. Mempunyai pengikut ramai di kalangan anak murid yang belajar di pondok dia. Tapi perangai dia ustaz, apa dia? Perangai ketua dia apa dia? Surga neraka dia sedap, sedap serakap dia cakap. Seolah kunci berada di tangan mereka. Cakap orang kafir sesuka hati macam tu dia. Seolah dia tahu orang itu akan mati dalam kafir. Ya betul, sekarang dia kafir, sekarang dia bukan Islam. Apakah kamu jamin dia mati dalam kafir? Dan kamu boleh gelar sesuka hati? Kamu boleh jamin bahawa dia tu tak, dia akan, sekarang ni dia kafir, dia akan mati dalam kekafiran. Kamu boleh jamin? Berapa banyak orang yang kafir tapi akhirnya mati dalam Islam? Kita tak tahu. Hidayah itu milik Allah.
Kita sendiri pun tak tahu ke mana kita. Kita nak kata ke orang. Sekarang, ya, benar. Kita, Alhamdulillah, kita Islam. Apakah jaminan kita mati Islam? Sebab itu Nabi ajar kita dalam doa-doa kita supaya dikekalkan iman kita. Supaya Allah kekalkan iman kita, akidah kita. Nabi ajar doa tu. Sebab apa Nabi ajar doa? Sebab bukan jaminan bila sekarang ni kita Islam, kita mati dalam Islam. Tak. Oh, banyak orang Islam mati akhir kufur juga. Orang macam geng-geng Yapin. Asal Islam. Tapi beramai pengikut yang mati akhirnya Islam. Bukan Islam. Kita tahu. Dan berapa ramai orang yang kafir akhirnya mati dalam Islam? Banyak. Di kalangan kawan kita pun ada. Sewaktu bersekolah tu, dia tak Islam. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan dia Islam. Banyak berlaku. Sebab itu, nak menggelarkan itu, berhati-hati. Apatah lagi melibatkan akidah. Bila melibatkan akidah ni, kena hati-hatilah. Ya? Dan betul dalam Al-Quran ada ayat tentang kafir. Tapi bukan tu. Sekejap ya, saya tutup mic. Betul dalam Al-Quran itu ada sebut tentang ayat kafir. Tapi tidak boleh gunakan hujah. Oh, dalam Al-Quran ada sebut kafir. Apa salahnya sebut DAP itu kafir? Tak boleh, itu kan sebagai hujah. Itu peringatan. Tuhan bagi tahu tentang iman, orang beriman macam mana, orang kafir macam mana. Itu saja. Secara umum kita boleh sebut. Tapi bukan untuk digunakan menggelar-gelar ataupun melabel-label. Kalau kita tengok Kasim Ahmad, kan, dalam kehidupan dia, kan, tidak percaya kepada hadis, buat buku, hadis satu penilaian semula. Kalau kita fikir lagi secara zahirnya, memang lari akidah dia. Bila banyak, dia kita tengok dalam YouTube, perkataan-perkataan dia yang boleh menyebabkan dia akidah dia rosak, tidak percaya kepada hadis dan sebagainya. Tapi bila dia meninggal dunia, dia dikebumikan cara Islam. Dia dikebumikan cara Islam. Sebab apa? Terlalu berhati-hatinya pihak agama Islam nak katakan dia tu kafir. Walaupun jelas perbuatan dia tu. Kan? Terlalu berhati-hati sebab apa? Sebab di hujung hayat dia, kita tak tahu. Kan? Apakah dia telah bertaubat dan kita pandang pada zahir. Selagi dia tidak istihar secara terbuka. Kan? Dia cuma mempertikaikan hadis. Tapi dia tidak pernah mengistihar secara terbuka dia keluar Islam. Tak pernah, Kasim Ahmad. Cuma dia pertikaikan hadis. Itu pun boleh merosak akidah. Sebab itu bila dia meninggal dunia, dia dikebumikan dan diuruskan secara Islam. Sebab banyak agama Islam yang faham agama ini, dia tidak mudah nak mengatakan dia tidak Kasim Ahmad ini kafir. Dia tak mudah. Walaupun dalam hidup dia ada mengeluarkan kenyataan dia seperti itu. Tetapi tidak ada pengakuan dia keluar Islam, tak ada. Jadi dia bersangka baik. Maya Islam kata bersangka baik dengan dia. Mudah-mudahan di hujung hayat dia yang kita tak tahu, dia bertaubat dan sebagainya. Sebab itu dikebumikan secara Islam. Ini sampai ke peringkat itu berhati-hatinya Islam dalam segi akidah. Ini kita sedap-sedap dia main akidah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Wan. Waalaikumsalam. Dalam kereta ke? Saya tengah memandu, bang. Oh, patutlah bunyi bising. Boleh dengar ke? Bising ke, bang? Bising sangat ke, bang? Boleh dengar lah. Boleh dengar. Tapi bising sikit. Boleh. Okey. Tak apa. Jangan terputus. Pertama sekali, saya selalulah mengikuti abang punya live. Abang punya live dalam Yani punya room. Dan saya amat menyokong. Apa perjuangan yang abang perjuangkan selama ini untuk memerangi walaun-walaun yang bodoh-bodoh ni? Itu tugas kita lah, okay. Kan. Kita tugas kita hanya bagi penerangan saja. Nak terima tu pulanglah. Betul. Ini pun dikira kita punya jihad juga, bang, untuk menerangkan benda-benda yang kebenaran ni. Betul tak, bang? Betul. Menyampaikan kebenaran setakat mana yang kita tahu lah. Kadang-kadang betul. Jihad ni luas, bang, bukan sekadar berperang dekat Palestin sana. Kan? Jihad ni
macam-macam cara, macam-macam bentuk. Kadang-kadang saya pun tak fahamlah diorang-diorang yang acah-acah terpaling Palestin sangat ni, yang mengecam orang yang tak nak pergi berjihad macam diorang ni kan. Kadang, aduh, kadang diorang ni hanya dengan semangat saja. Tak jadi, betul, betul, bang. Hanya dengan semangat pergi berperang, membuta tuli. Itu bukan yang disarankan oleh Islam. Masa zaman Nabi Muhammad berperang dulu pun, dia pilih pahlawan yang boleh berperang, pahlawan yang orang kata memang dah bersedia untuk berjihad. Betul. Dia dah settlekan segala hutang-hutang. Mak ayah dia terbela cukup apa dia punya bekalan, baru Rasulullah izinkan. Sampai ke peringkat sampai ke peringkat Rasulullah pilih orang yang beribadat solat malam, yang itu yang Nabi bawa pergi perang. Ada sahabat yang tidur, dia tak bangun solat. Engkau tak payah pergi, dia kata. Sampai itu nak pilih pergi tu. Main-main bang, memang boleh berjihad, tapi jihad sekecil-kecil jihad, sebesar-besar jihad, semua ada huraian dia tu. Kita cuma nak kena kaji, nak kena bertanya dengan orang-orang yang lebih pakar, yang lebih faham. Itu je. macam yang orang kata boycott ni. Ya, terus bang, terus. Itu yang dia kata ada satu kisah dalam peperangan. Saya tak pasti, tak lupa dah peperangan apa. Yang bila dah habis peperangan tu, ramailah tentera Islam yang mati, betul tak? Dan salah satu yang telah meninggal tu, Nabi tunjuk dengan tongkat dia. Dia kata yang ini dia ni masuk neraka. Jadi sahabat pelik. Bukankah hari berperang, kita berperang ni, syahid semua. Yang mati ni sahabat-sahabat dia syahid. Betul, Nabi kata. Tapi yang ini masuk neraka. Jadi Nabi, sahabat pelik, kenapa tak ada kawan dia ni masuk neraka sedangkan dia sama-sama bertempur tadi, dia kata. Sama-sama berperang. Rupa-rupanya Nabi kata, Nabi tahu benda-benda yang gaib kan. Jadi Nabi cakap apa? Dia ni pergi berperang bukan niat kerana agama. Dia pergi berperang, masuk menyertai kita berperang tadi, niat dia kata kalau menang, dia nak harta rampasan. Sebab zaman dulu, kalau berperang, kalau menang, harta-harta musuh akan dia rampas. Dan dia agih-agihkan di kalangan tentera-tentera berperang tu. Kan, zaman sahabat dulu. Zaman Nabi dulu. Jadi, dia ni pergi perang kerana dia pergi perang kerana niat dia. Dia kata kalau menang, dapat harta. Di situ Nabi kata niat dia bukan untuk agama. Niat dia kerana nak dapat harta. Jadi, tak mudah sebenarnya nak dapat syahid tu. Benda yang Tuhan muliakan, orang dapat syahid ni, bertuahlah. Kan? Tapi orang yang nak dapat tu tak mudah. Tak semudah itu. Macam tentera kita. Betul. Setuju. Macam yang abang cakap tadi kan. Orang-orang apa, pak lebai ni kan. Apa ni, dia boleh kata perangai dia orang ni, yang abang cakap. Dia orang ni lebih Yahudi daripada Zack tu. Betul. Betul. Kadang-kadang saya pun rasa dia orang ni macam ejen pula. Dia orang ni tuduh PMX ni sebagai ejen Zack. Tapi entah-entah mereka yok ni dibayar kan. Ini semua tak mustahil zaman-zaman ni. Tak pelik. Sebab dia punya cara dia orang tu tak macam orang Islam langsung. Bukan nak cerita tuduhan, dia punya fitnah apa semua tu memang bukan ciri-ciri orang Islam. Bukan nak cerita kau berjihad, nak pergi berjihad, benda ke parlimen pun kau malas, kau ponteng. Macam mana lagi perang? Parlimen tu kewajipan tu sebenarnya. Pasal kau dibayar gaji. Kau dibayar gaji oleh rakyat sebagai ahli parlimen. Bang, itu kewajipan kau. Itu amanah bang. Dia amanahkan kepada betul. Kita bang. Rakyat bayar gaji kau. Jawatan ni, betul, jawatan ni bukannya orang kata enjoy. Jawatan ni amanah yang dipikul. Benda ni akan dipersoalkan besok dekat akhirat besok.
Jadi kau sembang orang benda yang pertama di soal besok pemimpin lah. Betul lah tu. Ah, betul-betul bang. Jadi kalau parlimen tu yang tak perlu kau pikul senjata, kan, duduk dalam bilik aircon, bersandar dalam kerusi, kan, itu pun, ya, parlimen ni bukan hari-hari pun, setahun ni berapa kali je, berapa penggal je parlimen bersidang, bukan hari-hari pun, kan. Yang sesekali bersidang ni pun kau malah datang, macam mana kau sembang tentang jihad, kan. Betul sangat bang, betul sangat-sangat. Itu pun walaun-walaun tak nampak tu. Sokong aja lagi tu. Sokong membuta kalau kau tengok, kan? Kalau kau tengok tentu, kalau kau tengok Brigade Akasam tu, dia pilih orang dia pun, dia pilih tau. Dia menyertai Brigade Akasam tu. Dia sama letak lebih kurang, sama macam lebih kurang Rasulullah dulu lah, cara-cara dia tu. Waktu rehat je dia tak bagi kau orang tidur banyak. Dia suruh kau baca Quran dalam peperangan tu. Bila waktu rehat, peperangan waktu malam tak berperang tu, masa rehat tu, jangan tidur sangat. Dia suruh baca Quran, solat, sunat, apa semua. Itu dia jadikan peraturan dalam dalam tentera, Brigade Al-Qassam tu. Dia didik, disiplin macam tu. Kan? Bukan mudah-mudah. Dia ingat nak pergi berjihad tu macam kau boleh buat cosplay macam kata Nganu tu. Berbaris bawa senjata kayu macam tu. Mudah macam tu. Gelak di Israel tersebut pula. Kau nak cerita pasal nak hantar tentera, nak hantar kenapa tak suruh orang pergi berperang. Dia ingat semudah nak hantar orang pergi berperang ke Mali ke? Betul. Kita kalau macam tu bang kan, kita hantar orang yang banyak bunyi ni dulu bang kan. Siapa yang banyak komplain tu, itu pun kita hantar dulu, baru dia orang tahu kan. Sampai sempadan Rafah pun dah ada terkencing, terberak agaknya dah. Kita boleh, macam kita negara macam ni, kita pertama sekali jauh daripada tempat tu. Kan, macam Anwar sebutlah, nak hantar tentera ni tak semudah. Kita nak hantar tentera untuk pengaman saja, bukan tentera berperang tau, tentera untuk jadi pengaman. Itu pun ada mandat, ada prosedur nak kena hantar. Dan bukan boleh-boleh hantar macam tu. Apatah lagi nak berperang. Itu yang Anwar sebut, nak berperang ni. Kau nak pergi sana tu, kau nak landing kat mana pesawat kau, kau akan melalui beberapa negara. Kan tak mudah itu pergi berperang macam tu. Lebih baik kita bagi sokongan daripada jauh sedaya upaya. Kemudian yang pentingnya negara kita. Kan? Kita bersedia untuk pertahankan negara kita dulu. Kewajipan tu pertahankan negara kita dulu. Kan? Kalau negara lain berlaku, kita beri pertolongan sedaya upaya semampu mungkin. Itu yang kita ajar. Kan? Betul bang. Setiap negara, kan ruang udara dia tu dah ada radar apa semua. Daripada situ, dia orang dah detect dah. Ni flight ni untuk apa? Ni flight ni apa? Flight commercial ke flight? Yang peliknya. Tentera ke? Dekat situ yang, lagi dah ada halangan dah. Kalau flight tentera yang peliknya, orang yang bercakap tentang berperang, nak pergi hantar tentera lah, nak berjihad, orang ini waktu dia ada kuasa, dia yang membenarkan pesawat Israel itu lalu kat ruang udara kita. Itu jangan lupa tu, dia pesawat Israel tu bukan menceroboh tau, dia beri kebenaran oleh kerajaan 37 bulan dulu. Hari ini orang tu bercakap nak pertahankan, nak lawan Israel. Betul. Indonesia tak bantah.